mengapa kita memutuskan tempur tebal jembatan? Karena bahwa tebal ini adalah bagian dari kawasan pusaka cagar budaya, bagian dari sejarah Jogja para bangsa terkait dengan serangan Belanda kemarin. Dan mengapa kita juga melakukannya pada tanggal 1 Maret ini? Kamu ke sana nanti. Ini videonya langsung ke sini loh, set ya, oke. Berapa meter, Mas? Ya enggak? Layak enggak? Iya, iya. Sana, set. Tuh, berapa meter? Layak enggak? Tuh, ada fish. Layak enggak? Itu kan, ini kan salah satu sampelnya. Kalau dibilang bahwa Jogja itu, kemarin katanya dicanangkan bahwa Jogja itu adalah kota ramah pejalan kaki. Kalau kita jalan kaki di sini aja, kita harus punya skill khusus gitu loh, Mas. Ya enggak? Kita jalan-jalan di Malioboro itu harus punya skill khusus. Kita harus bisa pandai meloncat, kita harus pandai salto untuk melewati rintangan-rintangan yang ada gitu loh, Mas. Gitu. Yang terlibat adalah awalnya kita adalah dari teman-teman sepeda. Ada teman-teman dari street art. Akhirnya berkembang. Kemarin ada dari teman-teman komunitas sampah visual, ada teman-teman dari difabel, ada teman-teman dari pejalan kaki, ada teman-teman dari apa, teman-teman pemerhati lingkungan, macam-macam akhirnya bergabung. Teman-teman itu membutuhkan ruang yang lebih manusiawi, kita membutuhkan kota yang lebih manusiawi, kota yang lebih ramah terhadap manusia, terhadap lingkungan. Jadi aksi kita malam ini di jembatan Kewe itu sebagai penanda. Jadi kita mengambil jembatan Kewe sebagai simbol ruang publik yang juga berada di kawasan pusaka atau gitu. Jadi kita melihat kualitas pengelolaan ruang publik di kota Jogja semakin menurun. Tidak hanya ruang publik yang di area-area biasa, apalagi ruang publik yang berada di kawasan heritage. Jembatan Kewek menjadi satu contoh kasus yang kita angkat karena di sini sudah terjadi praktek privatisasi sama komersialisasi ruang publik, bentuknya dengan menggunakan dinding yang ada di ruang publik ini untuk iklan atau promosi produk-produk komersial yang seharusnya itu tidak semasif ini muncul di ruang publik kota. Banyak benda-benda yang seharusnya tidak muncul di taman kota itu, tapi sampai saat ini muncul, misalnya reklame, baliho, bahkan billboard yang oleh teman-teman disebut sebagai sampah visual. Yep. Yang seharusnya peletakannya sesuai aturan perda tentang reklame yang ada di kota Jogja, salah satu tempat yang tidak boleh untuk memasang media luar ruang seperti itu adalah di taman kota. Nah, kemudian Kota Baru sendiri sebagai sebuah kawasan heritage, kawasan pusaka, di situ ada banyak bangunan-bangunan bersejarah yang kemudian penanganannya tentu harus berbeda dengan bangunan biasa, bangunan baru atau bangunan modern. Yeah. Walaupun jembatan Kewek ini 2011 pernah dipugar karena ada pembuatan double track di sini, tetapi bagaimanapun jembatan Kewek tetap memiliki nilai historis sebagai pusaka kota, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti sebuah bangunan biasa. Jadi
kita melihat contoh kasusnya di Kota Baru, kawasan pusaka Kota Baru, dan lebih mendalam lagi jembatan Kewek sebagai penanda bagaimana ketidakseriusan atau ketidakkonsistenan pemerintah kota selama ini dalam mengelola ruang publik. Kita bersama-sama memaknai refleksi historis bangsa, sejarah bangsa, serangan bom 1 Maret yang kita kembalikan lagi bahwa situs ini selain merupakan cagar budaya juga situs sejarah tentang peradaban perjuangan bangsa Indonesia sebagai nation. Jadi alangkah ironisnya ketika situs perjuangan dan cagar budaya serta ruang publik kita diserahkan untuk aktivitas yang memiliki tendensi konsumtif atau diberikan dalam wilayah transaksional antara otoritas dan perusahaan komersil. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Jogja rumah bersama ya. Ketika warga merasakan ketidakadilan, ini kan ketidakadilan visual, bagaimana terus visual muncul sebagai teror mendesakkan kearifan lokal untuk digeser ke budaya konsumtif, budaya hedonisme yang diakomodir oleh otoritas, lantas muncul ekspresi ini dan ya solidaritas dari warga untuk aksi kebudayaan yang kedua ini untuk sekarang ini adalah kali kedua dan ya muncul dari rasa kesadaran untuk memberikan solidaritas karena harapan kita kan dulu waktu Mertikuto ada satu momen pertama kita hanya secara simbolis walaupun malam ini juga masih banyak wilayahnya simbolis kita hanya menutup memutihkan yang sisi sebelah barat dengan harapan otoritas lantas menuntaskan persoalan ini tapi yang dapat warga justru jembatan Kewek diungukan kembali dan di mana ini kita bicara tentang konten warna yang memiliki tendensi ya jadi diungukan kembali ya lantas kita merefleksi dengan merefleksi serangan umum 1 Maret ini kita bareng-bareng mengkritisi ulang situasi ruang publik kita baik itu cagar budaya ataupun situs-situs sejarah lainnya tapi Kewek ini kita jadikan titik atau pintu pembuka untuk bagaimana kita sama-sama berpijak berpikir dan mengevaluasi ulang manifestasi ruang publik sebagai konstruksi pembangunan bangsa realnya ikan-ikan balon itu muncul dalam konteks trotoar juga dirampas saat pejalan kaki untuk dijadikan areal bisnis juga areal komersial untuk menempatkan iklan-iklan dan kita juga bisa melihat bahwa Jogja sekarang kumuh dengan kebrutalan advertising komersial hampir semua hajat hidup publik dikepung oleh teror mereka dan mari kita kembalikan ulang bahwa kesepakatan awal kita mendesain Jogja adalah sebagai kota pendidikan
kota kebudayaan, kota kesenian, dan kota pariwisata. Apakah ini bukan justru kontraproduktif dari itu semua ketika ketidaknyamanan dan kebrutalan atau kekumuhan yang muncul sekarang justru tidak lain adalah seperti penghinaan terhadap kecerdasan warga. Jadi inilah manifestasi kami, kita semua, untuk memberikan ulang bahwa supremasi publik adalah paling utama untuk bagaimana menjalankan manajemen kota ataupun negara. Terima kasih.